Seorang duda pengangguran ditangkap polisi. Lelaki ini gelapkan sepeda motor sejumlah wanita, kebanyakan yang sudah tak bersuami dengan modus merayu. Janda semua, Pak. Kenapa milih janda? Ya, emang kenalnya janda, Pak. Ya, inilah pengakuan sekaligus tampang duda flamboyan, sekaligus pelaku kejahatan asal Malang. Bermodal rayuan, Hendra Pratama dekati sejumlah wanita, terutama yang sudah tak ada suaminya. Tentunya modus belaka, buat selanjutnya Hendra pura-pura pinjam kendaraan wanita yang diperdaya, kemudian menggelapkannya. Saya ajak makan dulu, Pak, sebelum saya pinjam, Pak. Jadi kamu dengan kata-kata merayu gitu. Makan terus saya ajak ke Malang, terus saya pinjam, Pak. Tersangka akui telah menipu dan melarikan motor 5 wanita. Hasil penjualan motor, ludes buat beli makan, hingga pakaian dan produk perawatan. Dan kita hampir melakukan pencarian terhadap kendaraan milik korban di daerah Pacitan dan Ponorogo. Sejauh ini baru satu yang bisa kita amankan, karena tersangka ini menjual hasil kejahatannya melalui online Facebook. COD-nya dia di daerah Ponorogo dan Pacitan. Ditengarai, wanita korban Hendra masih ada lagi. Polisi imbau korban melapor jika motor atau mobilnya dibawa lari lelaki ini usai umbar rayu dan janji. Sementara tak bisa lagi merayu dan menipu, Hendra menyongsong penjara. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET.